Siap, Abang Kota Cinta. Mobil dari siapa? Enggak tahu. Gua ngerti. Yang punya ini. Yang punya Air Mas. Pokoknya namanya bos gue. Oh, itu bos gue. Siap. Makasih, bye-bye. Kamu penasaran kan sama siapa nih aku nih? Dah. Hai Anggi, salam kenal. Baru terungkap Lesti saat show, saat tampil di Heaven Like bersama KD ketika itu. Ya, dalam unggahan Lesti sendiri akhirnya terobati kangen kerja ditemenin bapak ayah ke Jora. Tentu banyak kunyang-kunyang pada menggunakan kesempatan ini untuk mencerca hubungan Lesti dan Bilar. Namun nyatanya di hari ini mereka bungkam seribu bahasa karena kunyang-kunyang merasa malu. Tiba-tiba Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menemani sang istri saat ia bekerja untuk tampil di Heaven Like. Ya, tentu pertanda itu ketika Bagas hadir di sana juga, dan Boril ketika live menyampaikan bahwa ada Papa B. Tentu saja hal tersebut akhirnya membuat para Lesla lover bahagia melihat idola mereka yang makin hari makin kompak, dan ketahuan alasan sebenarnya kenapa Rizky Billar kali ini lebih konsentrasi pada bisnisnya dan ia tidak mengambil yang namanya main sinetron, guys. Rupanya ia ingin menemaninya, menemani sang istri setiap saat saat ia tampil di mana-mana. Ya, itulah alasannya, guys. Ia selalu ingin bersama sang istri. Dan inilah berbagai komentar tentang cantiknya Bunda El dan kekompakan Lesar serta Mark Kunyang yang langsung nangis di pojokan. Ini simak, ntar kalian kasih komentar juga.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.